Bantah mangkir sidang mediasi, Togar Situmorang klaim Steven sudah ngobrol dengan Jessica Iskandar. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Selebriti. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Christopher Stefanus Budianto atau Steven, rekan bisnis Jessica Iskandar, menggugat Jedar dan Vincent Verhaegh atas pencemaran nama baik. Meski begitu, Steven tak pernah menghadiri persidangan. Membantah kliennya dianggap mangkir, Togar memberitahukan bahwa kliennya sudah berbicara dengan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaegh dalam persidangan, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022, melalui video call. Klien kami juga sudah bicara sama Pak Vincent, dengan Ibu Jessica, video call ya, ujar Togar di PN Jakarta Selatan. Pada kesempatan yang sama, Togar juga menyampaikan alasan kliennya tidak hadir dikarenakan kliennya sedang ada di luar negeri. Dan surat kuasa sepenuhnya diberikan kepada Togar dari pihak penggugat prinsipal, posisinya di luar negeri. Jadi dengan adanya surat kuasa, maka kehadirannya itu dianggap sudah sah, sudah terwakili oleh kuasa hukumnya, ucapnya. Tadi pun sudah ditekankan sama hakim mediasi bahwa daripada kehadiran para pihak sudah dianggap sempurna dan selesai, sambungnya. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Selebriti.